Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kebanyakan agama Islam yang dijalankan oleh kebanyakan kaum muslimin di dunia ini berasal dari sahabat. Hanya sedikit yang berasal langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam bahasa yang lebih teknis, sebetulnya kita lebih banyak menjalankan sunnah sahabat ketimbang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kebanyakan agama Islam yang kita jalankan itu berasal dari sunnah sahabat dan sangat sedikit yang berasal dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengapa yang berkembang itu sunnah sahabat? Mengapa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa digantikan dengan sunnah sahabat? Misalnya sunnah Nabi yang mulia ialah menangisi jenazah atau menangisi orang yang sudah meninggal dunia, itu sunnah Nabi. Tetapi sunnah mayoritas kaum muslimin sekarang menangisi mayit itu mendatangkan siksa bagi mayitnya, sehingga menangisi mayit bukan saja dimakruhkan, bahkan diharamkan. Mengapa bisa bergeser? Menangisi mayit yang tadinya sunnah nabawiyah sekarang diganti dengan diharamkan, dan malah yang sunnah ialah tidak menangisi mayit. Mengapa terjadi pergeseran itu? Itu sebetulnya tema pembicaraan kita selama ini. Jawabannya ada dua jawaban utama. Satu kita sebut jawaban teologis, yang kita ceritakan adalah fakta-fakta ilmiah. Jadi ada dua jawaban. Satu jawaban teologis, jawaban berdasarkan doktrin-doktrin keagamaan. Dan satu lagi jawaban saya sebut sosiopolitis. Yang satu jawaban teologis, satu lagi jawaban sosiologis. Mengapa? Dua alasan. Alasan teologis dan alasan sosiologis. Sosiopolitis. Jadi ada unsur politiknya di situ, ada unsur kemasyarakatannya di situ. Alasan teologi sudah kita jelaskan. Pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dua kelompok sahabat yang berbeda pemahamannya terhadap Islam. Satu berkaitan dengan ismah. Ismah artinya ketidakbersalahan Nabi, bahwa Nabi itu tidak pernah salah. Sebagian besar sahabat menganggap bahwa ismah Nabi itu terbatas. Mereka menganggap bahwa Nabi itu hanya maksum dalam urusan ibadah dan urusan akidah saja. Jadi kalau Nabi cerita tentang hari akhirat atau alam gaib, kita harus percaya. Kalau Nabi menjelaskan kepada kita cara-cara ibadah, kita harus ikuti. Tapi kalau urusan kemasyarakatan, Nabi itu sering salah. Misalnya ketika Nabi memerintahkan untuk memangkas pohon kurma, sehingga akhirnya pohon kurma orang-orang Arab itu kering dan kurmanya tidak berbuah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wa alihi diminta pertanggungan jawab, beliau berkata, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalau kamu tanya tentang urusan agama, berikan kepadaku. Tapi kalau urusan dunia, jangan tanya padaku. Padahal kenapa Nabi jawab? Ya. Ketika ditanya, padahal salah satu ciri Nabi ialah sallallahu alaihi wa alihi, ciri Nabi adalah ismah. Pastilah beliau tidak akan berbicara yang tidak ada gunanya. Kita saja dilarang dalam Al-Quran. Janganlah mengikuti sesuatu yang kamu tidak ada ilmunya. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Janganlah kamu ikuti sesuatu yang tidak ada ilmunya. Dan dilaporkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi mengikuti sesuatu tanpa ilmunya. Tapi buat mereka gak apa-apa, karena itu urusan dunia. Urusan dunia itu Nabi sering keliru. Bahkan ketika terjadi perbedaan antara Nabi dengan sahabat, sahabat selalu benar dan Nabi selalu salah. Sehingga lahirlah konsep ijtihadun Nabi. Kalau menurut mazhab mayoritas, Nabi itu sering ijtihad. Dan ijtihadnya kadang-kadang salah,
kadang-kadang benar. Lucunya kalau benar itu namanya nas dan bukan ijtihad lagi. Kalau salah itu namanya ijtihad. Ini bisa jadi bahan pembicaraan sendiri. Saudara-saudara ingin mempelajari lebih lanjut, bacalah buku Ijtihadun Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisa di-download di internet tapi bayar. Satu lagi Ijtihadu Umar. Ijtihadnya Umar. Dalam Ijtihadu Umar disebutkan bahwa ijtihad Umar selalu benar dan ijtihad Rasulullah selalu salah. Dan karena itu nanti sunnah Umar bisa menggantikan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalnya itu menangis itu adalah sunnah Umariyah. Karena beliau melarang orang menangisi yang meninggal dunia. Beliau berpendapat bahwa menangis itu perbuatan yang tercela karena menunjukkan kelemahan. Orang itu harus tegar, sabar, dan tidak boleh menangis. Al-Kisah ada anak Mutahari meninggal dunia. Ketabrak mobil pemadam kebakaran. Saya datang ke rumahnya. Saya terus terang menangis dengan suara keras. Apalagi waktu itu saya membacakan puisinya tentang kecintaan anak itu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya menangis keras dan anak Mutahari juga menangis. Yang tidak menangis dengan tegar adalah ibunya. Ajaib bahwa ibu tidak bisa menangis. Itu kekuatan doktrin agama. Karena menurut ibunya menangisi mayat itu tidak boleh. Di situ terjadi dalam tanda petik pergulatan antara sunnah Nabawiyah dengan sunnah Umariyah. Dan sunnah Umar itu yang menang. Jadi tadi ada ijtihad Nabi dan ada ijtihad Umar. Karena itu, karena ada ijtihad sahabat, maka ijtihad sahabat itu kemudian berkembang. Al-Amini menulis dalam sebuah kitab berjilid-jilid. Pada jilid ke-6, dia menyebutkan ada 100 ijtihad Umar yang bertentangan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan bertentangan dengan Al-Qur'an. Dalam jilid ke-6 itu dia sebutkan mi'ah, ada 100 ijtihad Umar yang bertentangan dengan nas. Kemudian saya kumpulkan itu dan saya analisis setiap hadisnya, jumlahnya jadi bertambah jadi 160-an. Itulah yang dipraktekan di tengah-tengah masyarakat. Karena apa kok bisa sunnah sahabat menjadi dipraktekan? Itu karena tadi itu, bahwa dalam beberapa hal Nabi itu tidak maksum. Tapi ajaibnya sekarang, itu meliputi bukan hanya masalah dunia, juga masalah akidah dan ibadah juga. Akhirnya menyeluruh, kalau begitu definisinya harus kita ubah. Jadi sebagian sahabat menganggap bahwa Nabi itu tidak maksum penuh, tapi maksum sebagian kecil. Saya sebut itu partial ismah, atau ismah juz'iyah kalau di bahasa Arab kan. Sebagian yang lainnya terbuka kepada interpretasi manusia. Jadi kita punya hak sebagaimana para sahabat untuk memberikan tafsiran baru tentang agama. Mazhab Umar ini sekarang dianut penuh oleh kelompok jaringan Islam liberal. Jaringan Islam liberal berpendapat Umar itu emang seorang mujtahid besar. Salah seorang mubalig di Bandung mengatakan bahwa Umar adalah contoh intelektual yang pertama dalam sejarah Islam. Karena dia berani mengemukakan pendapat yang bertentangan dengan pendapat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Jadi dia selalu berpikir kritis. Nabi pun dia kritis, Quran pun dia kritis. Itu secara singkat alasan teologis. Sebelumnya kita jawab juga bahwa ciri-ciri kelompok yang kedua itu, dia merupakan mayoritas. Kelompok ini mayoritas. Dalam Al-Quran disebutkan minhumul mu'minun wa aktsaruhum fasiqun. Sebagian di antara mereka itu mukmin, tapi kebanyakan di antara mereka itu fasik. Qalilun min ibadiya syakur. Sedikit dari hamba-hambaku itu yang bersyukur. In tuti aktsaru man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika kamu ikuti sekelompok besar di bumi ini,
kamu sesat dari jalan Allah. Jadi itu pertanda bahwa menurut Al-Quran, kelompok ini menjadi kelompok mayoritas. Kelompok yang mayoritas itu juga didasarkan kepada kekabilahan atau tribalism. Jadi kepemimpinan mereka itu didasarkan kepada kabilah-kabilah mereka. Dan karena itu mereka biasanya sangat fanatik dengan keputusan kabilah. Ditandai dengan tribalism. Waktu itu para sahabat membanggakan kabilah-kabilah mereka dan bergabung dengan kabilah itu. Orang Ansor aja dibagikan Khojroj dengan Aus. Orang-orang Muhajir terbagi-bagi juga. Terkenal ada Tsamaniyah Butun, ada 8 kelompok besar dari kalangan Quraisy. Terbagi-bagi dalam kabilah. Sementara kelompok yang ke-1 itu selain kelompok minoritas, dia itu menolak kabilahisme. Dan umumnya juga yang ikut ke situ yang tidak jelas kabilahnya. Jadi masuklah ke situ Salman ketika berada di masjid, semua orang membanggakan dirinya. Ana At-Tamimi, kata Anas. Ana saya dari Bani Tamim. Ana At-Taimi, ana Al-Makhzumi. Lalu ditanya Salman, Ibnu man anta? Kata dia diam aja. Ibnu man anta? Kamu anak siapa sih? Lalu ana Salman Muhammadi. Ana Ibnul Islam, kata dia. Ana Salman Al-Muhammadi. Orang membanggakan At-Tamimi, Al-Ataimi, Al-Makhzumi. Dia membanggakan dirinya, ana ibnul Islam, ana Salman Al-Muhammadi. Tapi kata Salman itu, Al-Muhammadi itu dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi. Jangan panggil dia Al-Farisi. Salman minna ahlul bait. Salman dari kami ahlul bait. Kelompok yang kedua itu sangat membanggakan nasab itu. Nasab menjadi ukuran kemuliaan. Kelompok ini tidak. Ukuran kemuliaan adalah takwa. Maka bergabunglah ke situ dari Salman yang tidak jelas asal-usulnya. Bilal juga yang tidak punya kabilahnya karena dia dipisahkan dari kaumnya. Ammar bin Yasir, Al-Miqdad. Miqdad itu malah dari Huzaifah Al-Yamani. Jadi sebetulnya dia seorang budak belian aja. Mereka yang tidak bisa membanggakan kabilahnya, tapi mereka banggakan Nabi sallallahu alaihi wa alihi dan ahlul bait sebagai ikutan mereka. Nah, itu tambahan kecil. Mudah-mudahan sudah masih ingat. Nah, sekarang satu lagi ini alasan sosiopolitis ya. Alasan kemasyarakatan dan alasan politik. Nah, saya sebenarnya bawa ini sebuah kitab sekarang. Insya Allah mungkin jadi sumber pengajian kita untuk selanjutnya. Kitab ini ditulis oleh seorang penulis sejarah dari Mesir, Ahlus Sunnah tentu saja. Namanya Al-Maqrizi. Kitabnya yang asli, yang katanya masih tulis oleh tangan dia sendiri, sekarang berada di perpustakaan Leiden. Dari Leiden kemudian diterbitkan komentarnya. Ini kitabnya, Kitabun Niza wa Takhasum Fima Baina Bani Umayyah wa Bani Hashim. Ini kitab tentang pertentangan dan permusuhan antara Bani Umayyah dan Bani Hashim. Nanti sunnah sahabat itu diperjuangkan oleh Bani Umayyah. Dan sunnah Nabawiyah nanti diperjuangkan oleh Bani Hashim. Jadi buku ini dimulai dari Leiden, kemudian disebarkanlah oleh para orientalis. Kita sebenarnya berutang budi pada orientalis. Mereka menyelamatkan naskah-naskah yang lama sampai sekarang. Dan for your information, jangankan naskah-naskah sejarah, naskah-naskah hadis saja mengalami perubahan-perubahan sekarang dalam penerbitan perubahan berikutnya. Untung ada orang-orang seperti Wilhausen yang mengumpulkan indeks tentang hadis yang dipergunakan oleh anak-anak Mutahari. Le Cordang de Tradition Musulman. Itu indeks mu'jam le al-fadil ahadith. Di situ itu dikumpulkan indeks hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi. Sehingga kalau ada perubahan bisa segera diketahui, dulunya ada.
Sebagai salah satu contoh saya Al-Kisah, ada kiai di situ antara Bandung dan Tasikmalaya, itu ada kampung namanya setelah Malangbong itu sih, Lewo. Ajengan Lewo itu seperti saya pernah ceritakan, kiai tradisional pula-pula punya pesantren NU, kemudian debat dengan Persis. Akhirnya dia jadi Persis. Ketika dia jadi Persis, setengah dari jemaahnya hilang. Para santrinya kabur ketika ustadznya jadi Persis. Setelah itu dia diskusi dengan Syiah. Dan jadi Syiah. Seluruh muridnya hilang. Satu saat, dia berdebat dengan seorang ulama Persis. Menceritakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat ke rumah Aisyah dan berkata, dari sini keluar tanduk setan. Yakin betul pakai itu. Dan ulama Persisnya bawa kita, mana ini di Bukhari, kata Pak Kiai. Dia buka di Bukhari yang ada di rumah, gak ada benar-benar. Kebetulan Bukhari-nya cetakan terbaru, jadi tidak ada. Dia balik lagi ke rumahnya, di rumahnya masih ada itu emang. Jadi ada beberapa yang hilang. Nanti saya bisa bikin acara khusus tentang penghilangan dengan bukti-buktinya dalam berbagai kitab. Kadang-kadang di Muslim dimuat lengkap, di Bukhari hilang. Antar riwayat hadis aja udah saling menghilangkan. Nanti yang menarik itu dalam kitab yang sama bisa hilang dalam penerbitan berikutnya. Haikal itu menulis buku The Life of Muhammad atau Hayatu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Pada penerbitan yang pertama Hayatu Muhammad, Haikal menuliskan hadis tentang wa anzir ashiratakal aqrabin. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi mengundang keluarganya yang terdekat, menyuruh Imam Ali menyediakan makanan buat para jamaah. Jadi menyediakan makanan buat para jamaah itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi. Dalam kitab Hayatu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, Haikal bercerita tentang Nabi yang mengumpulkan keluarganya, kemudian secara singkat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi bertanya, siapa di antara kalian yang menolong aku, mendukung aku, membela aku? Semua diam kecuali Imam Ali. Dan beliau bersabda, inilah Ali, wasiku, dan seterusnya. Khalifah sesudahku, dia yang akan menjalankan tugas-tugasku sepeninggal aku. Khalifati min ba'di. Dalam tarikh Tabari, dan tarikh Tabari yang terkenal itu, disebutkan, inilah Ali, wakada, wakada. Dan begitulah, begitulah. Tidak jelas. Wakada, wakada. Hilang aja begitu. Dalam Haikal, penerbitan yang keduanya, seluruh hadis itu hilang. Hilang aja, bukan wakada wakada lagi, seluruh hadis itu hilang. Dan kebetulan katanya harganya dalam uang Mesir itu naik 3 jeneh. Jadi ada ulama yang mengatakan untuk 3 jeneh Haikal menghilangkan hadis Nabi. Hanya untuk kenaikan uang 3 jeneh. Padahal sebetulnya bukan karena 3 jeneh. Ada tekanan dari sekian banyak orang. Untunglah kitab ini ditemukan pertama kalinya dibawa ke Leiden, jadi diamankan di situ. Sekiranya dia berada di dunia Islam, mungkin itu sudah dibakar, dihilangkan. Buku ini pertama kali diperkenalkan oleh Gerhardus Voss. Gerhardus Voss memperkenalkannya dalam bukunya terbit di Leiden tahun 1888. Judulnya Die Kämpfe und Streitigkeiten. Kaitan Tuition di Bani Umayyah undi Banu Hashim di Leiden tahun 1888. Itu kira-kira saya selalu mengukurnya dengan perang di Diponegoro. Jadi kira-kira 50 tahun setelah perang di Diponegoro, ketika kita masih keluyuran ke sana kemari pakai celana tarsan, sudah ada orang yang menulis buku tentang di Kämpfe und Streitigkeiten, peperangan dan an-niza' wa takhasum itu baina Bani Umayyah dan Bani Hashim, diterjemahkan ke dalam bahasa Jerman. Itu perkenalan tentang buku ini. Yang secara ilmiah buku ini dianggap sangat otentis. Belakangan, soalnya saya harus menyebutkan latar belakang ini,
Karena beberapa orang seperti di internet kadang-kadang menolak sumber-sumber yang saya sebutkan itu dan menyebut saya pendusta dengan alasan misalnya saya menyebutkan bahwa ya Nabiul Mawaddah itu disusun oleh Al-Qunduzi Al-Hanafi. Tapi ada orang menolak Syiah itu bohong, itu sebetulnya penulisnya Syiah, cuma dia takiyah. Nggak boleh kita menyebutkan gitu tanpa bukti, bukti ilmiah. Saya juga baca di internet kitab Al-Imamah Wasiyasah ditulis oleh Ibnu Kutaybah Ad-Dinawari. Bisa bacanya Ad-Dainuri. Ad-Dinawari diteliti oleh Az-Zaini. Al-Imamah Wasiyasah itu sekarang dianggap penulisnya itu penulisnya orang Syiah. Cuma dinisbahkan kepada Ibnu Kutaybah. Jadi pokoknya setiap buku yang ditulis oleh Ahlussunnah tapi isinya cocok dengan Ahlul Bait itu disebut orang Syiah yang menulis. Bertambah jumlah banyak orang Syiah yang pintar itu. Karena orang Sunni yang pintar pun dianggap sebagai Syiah sekarang ini. Satu lagi, Imam Al-Ghazali, itu udah pada tahu tuh siapa Imam Al-Ghazali. Selain menulis Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali menulis kitab Sirrul Alamain, Rahasia Dua Alam. Di dalam kitab itu Imam Al-Ghazali bercerita tentang peristiwa Ghadir Khum. Lalu Umar mengucapkan selamat kepada Imam Ali dan mengucapkan bah-bah asbahta maula kulli mu'minin wa mu'minatin. Wah, beruntung kau hei Ali, sekarang kau menjadi pimpinan, jadi maula baik kaum mukmin maupun mukminah, gitu disebutkannya. Asbahta maula kulli mu'minin wa mu'minatin. Lalu kata Al-Ghazali, Umar kata menerima itu dan mengucapkan selamat, tapi kecintaannya kepada kekuasaan telah menyebabkan ia lupa kepada amanah Nabi itu. Itu ucapannya, dan ucapan Imam Al-Ghazali berucapkan seperti itu, sehingga sekarang disebut bahwa itu sebetulnya orang Syiah yang bikin, kemudian namanya dinisbahkan kepada Imam Al-Ghazali. Jadi saya harus berargumentasi apalagi. Nanti di dalam Bukhari dan Muslim ada beberapa hadis yang membela Ahlul Bait. Misalnya bahwa di dalam Bukhari dan Muslim ada hadis tentang 12 khalifah sepeninggal Nabi. Apa kata orang? Itu orang Syiah menyelundupkan hadis itu ke dalam Bukhari dan Muslim. Sekiranya ada ayat Al-Quran yang mengatakan innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira, saya takut ada orang mengatakan itu juga diselundupkan ke dalam Al-Quran. Asalnya katanya dari bacaan tahlil. Itu sebelum tahlilan itu kan ada innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli 'ala Muhammad wa ali Muhammad. Setelah itu kan innama yuridullah liyudhhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Kita akan mengatakan bahwa Al-Qur'an itu yang diambil dalam tahlilan. Bukan dari tahlilan itu dimasukkan ke dalam Al-Quran. Jadi sebelum Al-Makrizi itu nanti ditolak orang, saya akan memperkenalkan nanti tentang tulisan Al-Makrizi itu. Kalau saya tidak hadir ya Ustaz Miftah akan melanjutkan mengajarkan Al-Makrizi ini. Kebetulan kita berdua udah punya kitabnya ini. Kita ceritalah apa kira-kira cerita itu. Ini mirip cerita Pandawa dan Kurawa. Pandawa sebagai kekuatan kebaikan dan Kurawa sebagai kekuatan kejahatan. Jadi di antara kakek moyang Nabi itu ada yang bernama Abdu Manaf bin Qusay. Abdu Manaf bin Qusay itu punya dua orang anak, satu Hashim dan satu lagi Abdu Syams. Hashim dan Abdu Syams. Menurut cerita, tapi ini dongeng, bukan data sejarah. Ketika mereka lahir sebagai anak kembar yang dempet. Yang dempetnya, ya dahinya. Dahi Hashim itu dempet dengan dahi Abdu Syah. Sehingga mereka dipisahkan dengan pedang. Dan itulah permulaan darah yang tumpah
dari kedua bersaudara ini. Sehingga ada syair, saya tidak hafal syair Arabnya. Duhai sekiranya, kata mereka, dipisahkan dengan dirham. Jadi bukan dengan pedang, tapi dipisahkannya itu dengan dirham. Pasti mereka saling memberi uang dan bukan saling menumpahkan darah. Tapi beberapa ahli sejarah menganggap itu dongeng. Karena katanya pada awalnya sih Abdusyams dengan Hasim itu bersaudara. Abdusyam nanti punya anak namanya Umayyah. Umayyah punya anak Abu Sufyan. Abu Sufyan punya anak Muawiyah. Muawiyah punya anak Yazid. Jadi Yazid itu bapaknya Muawiyah. Ibunya Hindun. Muawiyah itu bapak Muawiyah ibnu Abu Sufyan. Abu Sufyan ibnu Umayyah. Umayyah ibnu Abdisyams. Hasim sementara itu mempunyai putra namanya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib berputra Abdullah. Abdullah berputra Muhammad sallallahu alaihi wa alih, dan Muhammad berputri Sayyidah Fatimah sallallahu alaiha. Sayyidah Fatimah berputra Hasan dan Husain. Husain berputra, oh itu bisa lebih panjang lagi. Ada seorang, dulu seorang mayor jenderal atau kolonel, saya lupa lagi. Dia menjadi penseleksi orang-orang yang masuk tentara, lulusan dari berbagai universitas yang kemudian masuk mau jadi tentara. Dia cek karena ini IAIN, sarjana IAIN, katanya dia tanya, tolong sebutkan 3 ke atas dan 3 ke bawah dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang ke atas itu katanya Rasulullah itu putra Abdullah, Abdullah putra Abdul Muthalib. Berhenti di situ. Mau 3 ke atas itu dan nyampe. Kemudian ke bawah Rasulullah, Sayyidah Fatimah, Imam Hasan dan Imam Husain. Setelah yang ketiga itu enggak tahu selanjutnya. Siapa tahu selanjutnya? Mestinya sebelum masuk ke sini dulu, sebelum masuk Akademi Plato, ada tulisan di pintu gerbang, yang tidak mengerti matematika tidak boleh masuk ke sini. Itu dulu gedung Plato. Pintu gerbang pengajian kita harus ada tulisan, tidak boleh masuk ke sini yang tidak hafal silsilah Nabi 5 ke atas dan 14 ke bawah. Itu silsilahnya. Kata para ahli sejarah, sebetulnya pada awalnya si Abdusyam bersahabat baik dengan Hasyim, malah saling membantu. Misalnya ketika mereka berdagang ke Romawi, itu Abdusyam yang ikut. Saya baru tahu juga, ternyata sudah ada paspor waktu itu tuh. Jadi untuk bisa izin berdagang di kerajaan Romawi, orang harus dapat izin dari penguasa Romawi untuk bisa dagang itu. Dan namanya juga Al-Jawazat. Sekarang Al-Jawazat itu artinya paspor. Jadi harus ada paspor. Dan itu Abdusyam yang menguruskannya. Malah kemudian terjadi pembagian. Pembagian inilah mengurus Ka'bah. Untuk Rifadah dan Siqoyah, kata itu diserahkan kepada Hasyim. Untuk yang lain-lainnya diserahkan kepada Abdusyam. Hasyim itu diantaranya pekerjaannya ialah membagi-bagikan makanan pada musim haji. Dia yang menjamu para jemaah haji itu, mungkin tanpa memungut uang visa segala macam, tapi dia dibagi-bagikan makanan kepada jemaah haji itu. Dia terkenal sangat dermawan. Dan bahkan disebutkan pernah pada satu saat itu Hasyim agak kekurangan bekal lah untuk membantu jemaah haji. Jadi untuk membantu mereka itu, kepaksa itu rotinya itu dicampur dengan laban. Supaya cepat kenyang, roti plus laban. Mencampurkan roti plus laban itu dalam bahasa Arabnya disebut fi'il madinya sarada. Sarada. Sehingga roti yang sudah dicampur dengan susu itu disebut sarid. Awal tariden, tarid yang pertama, roti yang dicampur dengan susu, penciptanya yang pertama adalah Hasyim. Karena Hasyim ingin agar makanan yang sedikit itu mengenyangkan orang. Dia terkenal karena kedermawanannya. Dan akhirnya ciri Hasyimi ialah
kedermawanan. Jadi kalau dia dilahirkan dari Bani Hashim, pastilah dia sangat dermawan. Jadi kalau ada yang bahil di zaman itu, pastilah dia bukan keturunan Bani Hashim. Karena Bani Hashim itu ditandai dengan biljudi wal karomi, kata dengan kedermawanan dan kemurahan. Biljudi wal karomi. Ya uhailal judi wal karomi. Kita baca salawat dulu. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rabbi asani wa adagi afandayaji. Untuk mengakhiri episode pertama ini dari kisah pertentangan antara Bani Umayyah dengan Bani Hashim, yang nanti dalam sejarah pemikiran agama pertentangan itu juga berpengaruh kepada pertentangan antara sunnah Nabawiyah dengan sunnah sahabat. Sunnah sahabat nanti dia akan dilanjutkan oleh Bani Umayyah, dan sunnah Nabawiyah dilanjutkan oleh Ahlul Bait Nabi. Awal-awalnya si Ahlul Bait juga berarti orang yang bertugas mengurus Baitullah, dan Bani Hashimlah yang sejak awal disuruh mengurus Al-Bait. Karena itu mereka disebut Ahlul Bait, karena pada awalnya, sejarah awalnya, mereka lah yang bertugas mengurus Baitullah itu. Misalnya ketika Abraha mau mengambil Baitullah itu dan memindahkannya ke Habsyi, ya, ke Yaman, waktu itu Abdul Muthalib lah yang datang. Abdul Muthalib datang menemui Abraha, meminta unta-unta dia yang sudah dirampas oleh Abraha. Sampai Abraha tanya, kenapa yang kamu pertahankan itu unta kamu? Kenapa tidak Ka'bah itu? Unta itu milik saya, dan Ka'bah itu punya Tuhan, dan dia akan mempertahankan Ka'bah itu. Itu kata Abdul Muthalib. Sekarang Abdul Muthalib itu waktu itu, balik lagi kepada kisah itu, pada satu saat Abdul Sam itu kan punya anak Umayyah. Umayyah itu kemudian sulitlah bersaing kebaikan dengan Bani Hashim itu, karena secara ekonomis mereka mengalami kemunduran. Maka berangkatlah mereka ke tanah Syam, mengungsi dan tinggal di sana selama 10 tahun. Tapi rupanya bisnisnya berkembang. Bisnisnya itu apa? Nanti kita ceritakan pada pertemuan yang akan datang. Kemudian dari bisnisnya itu, dia balik lagi ke tanah suci, ketemu lagi tentu dengan keturunan Bani Hashim. Dan kebetulan pada waktu itu Bani Hashim itu yang menjadi Sayyidul Qaum adalah Abu Thalib. Dan Abu Thalib dalam keadaan bangkrut juga secara ekonomis. Datanglah anaknya Umayyah, Abu Sufyan bin Kharab bin Umayyah. Kemudian bin Hab bin Kharab datang ke Mekah. Jadi sekarang berbaliklah ini secara ekonomis. Abu Thalib pimpinan Bani Hashim dalam keadaan miskin, dalam keadaan bangkrut, sementara Bani Umayyah sekarang dalam keadaan kuat. Pada saat itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu. Komentar Abu Sufyan, kita bersaing dengan mereka seperti kuda-kuda yang beradu di lapangan. Kalau mereka berjamuan kepada jemaah haji, kita berjamuan kepada jemaah haji. Sebutkanlah berapa kebaikan, semua bisa kita saingi. Tapi tiba-tiba seorang di antara mereka mengaku menerima wahyu dari langit. Demi Allah, bagaimana kita bisa menyaingi mereka? Jadi harusnya ada juga yang terima wahyu dari langit. Malah menurut cerita bahwa Abu Sufyan itu sebetulnya
dalam hatinya mengakui bahwa Islam itu benar, tapi karena alasan ekonomis, tapi ini sih masalah yang diperdebatkan apa betul dia mempercayai Nabi, tapi paling tidak dia menyukai Al-Quran. Pernah satu saat orang yang membaca Al-Quran itu dianiaya, dipukuli seperti yang terjadi kepada Abdullah Ibnu Mas'ud. Pada waktu itu akhirnya dikenakanlah larangan tidak boleh membacakan Al-Quran. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga tidak membaca Al-Quran di muka umum, tapi di rumahnya aja. Satu hari itu Abu Sufyan menyelinap, mengintip bacaan Al-Quran Nabi. Dia kebetulan berjumpa lagi dengan tokoh-tokoh Bani Umayyah lainnya juga, antara lain Mughirah di situ itu, Ibnul As, Umayyah juga kalau nggak salah. Ketemu di situ ada bertiga semua tokoh yang menerbitkan perda larangan mendengarkan Al-Quran itu. Kata mereka, ini nggak benar nih, kita melarang mereka tapi kita ngintip di sini. Akhirnya mereka berjanji tidak akan datang lagi ke situ demi memelihara stabilitas nasional gitu. Mereka ngintip. Abu Sufyan berpikir wah pasti orang lain akan memenuhi janji itu, jadi dia tidak akan jumpa lagi. Jadi dia datang lagi menyelinap dan menjelang subuh ketemu lagi. Konon ini terjadi sampai 3 kali. Setelah ketiga kalinya mereka berjanji, siapa yang menemukan satu sama lain di tempat itu, semuanya kita harus bawa pedang, dan orang yang pertama kali melihat ada kawannya di situ dia harus membunuh. Tidak ada yang datang karena untuk saling membunuh. Jadi kita udah sampai kepada bi'tsah, itu kenabian. Dan mungkin kita akan lanjutkan lain kali untuk episode berikutnya. Pengajian kita insya Allah akan lebih ramai, maksudnya bukan oleh orangnya tetapi cerita. Nanti kita akan menyaksikan Baratayuda. Cuma kalau dalam cerita Pandawa dan Kurawa, Baratayudanya cuma 1 kali. Ini Baratayudanya berulang-ulang, terus menerus sampai tahun 2012 di Sampang Madura. Dan itu masih kelanjutan dari An-Niza wa Takhasum baina Bani Umayyah wa Bani Hashim.